Pemirsa, kita awal informasi yang pertama. Satuan Reserse Kriminal Polres Musirawas kembali berhasil meringkus tiga pelaku kasus peredaran pupuk NPK palsu di wilayah Kabupaten Musirawas. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 700 sak pupuk palsu siap edar. Kapolres Musirawas, AKBP Evranedi mengungkapkan, Satreskrim berhasil mengungkapkan kasus peredaran pupuk palsu di wilayah Kabupaten Musirawas, yang saat ini cukup meresahkan warga terutama para petani. Dari hasil penyelidikan kasus pupuk palsu, tim landak Satreskrim Polres Musirawas telah menangkap 3 orang pelaku pengedar dan penjual pupuk palsu, di antaranya inisial N, H, dan NY sebagai penjual serta pelaku SM. Selain sebagai pengedar, juga sebagai penanggung jawab stok pupuk. Dari penangkapan ketiga tersangka ini, petugas juga berhasil mengamankan pupuk palsu sebanyak 700 sak yang berada di 2 tempat gudang penyimpanan, yakni di gudang pertama sebanyak 325 sak di Kelurahan Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1, serta di pupuk kedua sebanyak 347 sak pupuk palsu di Desa Pedang, Kecamatan Muara Bliti, Kabupaten Musirawas. Peredaran pupuk palsu di Kabupaten Musirawas. Memang kami sengaja memilih di luar Polres karena nanti bisa kita cek nanti gudang penyimpanan dari pupuk palsu sebelum diedarkan oleh para pelaku. Jadi supaya diketahui oleh masyarakat bahwa pada tanggal 22 September kemarin kita mendapatkan dugaan pupuk palsu yang beredar karena dari hasil yang bersangkutan membeli barang dari para pelaku ini berbeda dengan produk-produk sebelumnya. Sementara itu, berdasarkan pengakuan dari para tersangka, menyebutkan, sebelumnya pupuk palsu yang sudah terlanjur diedarkan mencapai 250 sak di wilayah Kecamatan Selangit, Megang Sakti, Tugu Mulyo, dan Kecamatan STL Ulu Trawas. Rajab, Silampari TV, melaporkan.